Polda Sumatera Selatan, Kodam 2 Sriwijaya dan warga Palembang menandatangani petisi dukungan untuk pemberantasan terorisme di Indonesia. Petisi dilakukan saat acara parade 100 hari jelang Asian Games yang digelar dari kawasan Simpang Lama DPRD Sumsel menuju ke kawasan Kambang Iwak Palembang. Petisi merupakan dukungan masyarakat untuk Polri agar selalu bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dukungan moral dari masyarakat bahwa kita bersama-sama harus berani melakukan pemberantasan pencegahan terhadap terorisme di Indonesia. Jian Peri Papin, Kompas TV, Palembang.